Cak Imin merespon soal wacana Anies membentuk parpol baru. Saudara, beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membentuk atau membangun partai politik sendiri. Wacana ini pun muncul usai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Dan menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespon soal rencana Anies Baswedan mendirikan partai baru. Dalam hal ini, Cak Imin menyarankan agar Anies tidak perlu membentuk parpol sendiri. Cak Imin juga menyarankan agar Anies lebih baik bergabung saja dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan dari Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini mengatakan, menjadi ketua umum parpol bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya ada banyak tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik.